Di malam pergantian tahun, Bintang Emon membagikan kabar yang kurang mengenakan. Stand-up comedian itu dirawat di rumah sakit pada Sabtu, 31 Desember 2022. Informasi tersebut disampaikan sang komika sendiri melalui akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, ia berbaring bersama istrinya Alca di ruang perawatan. Meski sakit, Bintang Emon tetap tersenyum ke arah kamera. Dia ingin memberitahu para penggemarnya bahwa dia bisa melewati situasi ini. Di kolom komentar, salah satu teman dekatnya bernama Faisadat menanyakan apakah Bintang Emon memiliki penyakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Bintang Emon menduga dirinya mengalami salah urat setelah melihat story Instagram miliknya. Dia kemudian dibawa oleh istrinya dan terus memiringkan kepalanya hingga sampai ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, ternyata kondisi Bintang Emon tidak seperti yang ia bayangkan. Dia tidak memiliki kesalahan pada uratnya atau semacamnya. Netizen pun lantas mendoakan kesembuhan Bintang Emon, tak sedikit pula yang melempar gurauan kepada bintang film sekaligus komika tersebut.